Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pondok Garden yang berbahagia. Pada video kali ini kami akan menginformasikan tentang perbedaan bunga bougainville ID, Aussie Gold dan oren lokal dan Aussie Gold serta Dania White. Langsung saja pemirsa. Di sini ini adalah bunga Aussie Gold ya. Aussie Gold impor. Aussie Gold itu ciri khasnya dia berwarna kuning. Kuning dari awal mekar ya, kuning. Sampai bunga tua tetap berwarna kuning seperti ini. Bunga tua cenderung berwarna kuningnya memudar ya. Ini sampai mau kering, sampai mau rontok dia tetap berwarna kuning. Ini mau rontok ya. Mau kering. Karena ciri khas bunga tumpuk itu enggak mau rontok dia. Mengering di pohon. Ini Aussie Gold seperti ini. Daunnya seperti ini. Bulat ya, sama seperti ciri khas daun-daun Hawaii lainnya. Ini bunganya. Terus yang oren lokal seperti ini, kuningnya kuning tua ya pemirsa. Bunga muda kuning tua, terus saat bunga tua berubah menjadi oren ya, seperti ini oren. Ini perbedaannya seperti ini. Ini yang lokal, ini yang impor. Ada lagi Dania White. Oh ya, ini pemirsa daunnya sama bulat ya. Bulat. Kalau ini agak hijau muda ini karena kurang subur saja. Ini Dania White seperti ini, putih. Putih agak hijau. Nah, seperti ini. Waktu muda bunganya hijau, agak kehijauan ya. Terus bunga tua dia putih, putihnya putih kehijauan seperti ini. Tidak berubah menjadi pink ya. Kalau yang berubah menjadi pink itu cherry blossom. Ini tetap hijau seperti ini. Untuk karakter daunnya juga beda pemirsa. Nah, seperti ini. Misalkan pemirsa membeli Dania White, pastikan daunnya seperti ini, lancip memanjang. Kalau cherry blossom daunnya bulat, kurang lebihnya seperti ini pemirsa. Cherry blossom daunnya juga sama seperti ini, bulat. Beda di daun. Ini semuanya ya, semuanya daun memanjang, ciri khas Dania White. Cantik sekali untuk dikoleksi. Ini ada merah Fanta ya. Ini daunnya juga bulat. Ini bulat. Ini pada dasarnya daunnya bulat. Begitu juga di daun warna pink ya, ini pink, ini juga bulat. Ini pink tumpuk juga pemirsa, ini Hawaii.
Oke ya pemirsa, sekian informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk tambahan pemirsa, biasanya di Aussie Gold ini muncul warna merah seperti ini. Biasanya muncul warna merah Fanta. Ada sedikit bercak merah Fanta. Seperti ini, muncul merah Fanta, tapi ini di orange. Di warna oranye muncul merah Fanta. Dan di bunga yang Aussie Gold ini juga bisa muncul warna merah Fanta. Oke. Ini sambungan kecil. Batang sejari, ini sambungan 6. 6 sambungan. Ini calonnya rimbun. Calon rimbun sekali. Nanti kalau dipotong, ini akan muncul tunas-tunas baru. Yang akan semakin rimbun seperti itu pemirsa. Sekian informasi ringan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa pecinta bougainville semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.